Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Munawaroh, NIM 1181072304 dari Program Studi Pendidikan Kimia. Dosen pengampu yaitu Dr. Yeni Kurniawati, S.Si., M.Si. Di sini saya akan menjelaskan 3 bab utama, yang mana pertama yaitu bab 6 mengenai jenis data dan teknik pengumpulan data. Pengertian data. Data dapat dideskripsikan sebagai fakta-fakta yang dikumpulkan dari sumber yang sesuai, responden, partisipan, atau subjek penelitian untuk diolah dan dianalisis menjadi kesimpulan atau hasil penelitian. Menurut Nasution, data adalah kebenaran sementara dalam kondisi tertentu yang merupakan bagian dari fakta yang menjadi sumber pengamat dalam penelitian. Lalu menurut Suharsini, data diartikan sebagai hasil pencatatan penelitian, baik berupa fakta maupun angka. Lalu menurut Suratno dan Arsyad, data adalah semua hasil pengukuran atau observasi yang sudah dicatat guna untuk keperluan tertentu. Nah, pada konteks penelitian, data bisa diartikan sebagai keterangan tentang variabel pada beberapa objek. Data memberikan keterangan tentang objek-objek dalam variabel tertentu. Bentuk data bisa bermacam-macam, seperti simbol, kata-kata, gambar, foto, rekaman suara, tabel, grafik, situasi sosial, video, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu jenis data penelitian. Jenis data penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti sangat tergantung pada seperti apa desain riset dan formula rumusan masalah yang dibuat. Tidak semua jenis data harus dikumpulkan untuk memperoleh temuan riset yang optimal. Jenis data dalam penelitian dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu jenis data berdasarkan proses pengumpulan datanya. Maka terbagi 2 lagi, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Teknik yang digunakan yaitu bisa observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan penyebaran kuesioner. Lalu data sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Sumbernya yaitu bisa seperti Biro Pusat Statistik, buku, laporan, jurnal, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu jenis data berdasarkan pendekatannya, terbagi menjadi 2 yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperlukan apabila desain penelitian disusun adalah penelitian kualitatif. Lalu data kuantitatif diperlukan apabila desain penelitian yang dibuat adalah penelitian kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini dikelompokkan berdasarkan cara mendapatkannya dan berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu berdasarkan proses atau cara mendapatkannya. Terbagi menjadi 2 yaitu data diskrit dan data kontinum. Nah, data diskrit ini adalah dalam bentuk angka yang mana diperoleh dengan cara membilang. Sedangkan cara kontinum adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Berdasarkan sifatnya dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Sumber-sumber data. Berdasarkan cara memperoleh, sumber data dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu data observasional, data wawancara, data eksperimental, data simulasi, data referensi atau kakonik. Yang keenam yaitu data derivasi atau komplikasi, atau disebut juga dengan reproduksi. Data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat dikumpulkan atau diperoleh dari berbagai sumber data. Pengertian sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Nah, sumber data dapat dibedakan berdasarkan 2 hal, yaitu berdasarkan subjek di mana data melekat dan berdasarkan wilayah sumber data. Berdasarkan subjek di mana data melekat, sumber diklasifikasikan menjadi 4 singkatan huruf, yang mana dalam bahasa Inggris disebut person, place, process, dan paper. Yang mana person yaitu sumber data berupa orang, place yaitu sumber data berupa tempat, process yaitu sumber data gerak atau aktivitas, dan paper sumber data berupa simbol. Namun berdasarkan wilayah sumber data dalam arti keseluruhan atau sebagai sumber data diambil sebagai subjek penelitian, sumber data dapat dibedakan menjadi 2, yaitu populasi dan sampel. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitiannya. Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya. Yang pertama yaitu angket atau kuesioner, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk diberikan respon sesuai dengan peminatan pengguna. Lalu kedua yaitu wawancara atau interview, merupakan suatu proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara pewawancara dengan tujuan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Yang ketiga yaitu observasi, yaitu sebagai metode pengumpulan data. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang nampak. Nah, berdasarkan proses pengumpulan data, observasi dibagi menjadi dua, yaitu observasi berperan serta, yaitu jika orang yang melakukan observasi turut ambil bagian dalam kegiatan atau terlibat secara langsung dalam aktivitas orang-orang yang sedang diobservasi. Yang kedua yaitu observasi non-partisipan, yaitu jika orang yang melakukan observer tidak ikut ambil bagian dalam kegiatan atau tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas orang-orang yang sedang diobservasi. Berdasarkan instrumen yang digunakan, observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu observasi sistematis dan observasi tidak sistematis. Yang keempat yaitu analisis dokumen, merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Yang kelima yaitu tes, merupakan salah satu alat ukur pengukuran, yaitu alat untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Karakteristik objek dapat berupa keterampilan, pengetahuan, bakat, minat, maupun bakat baik yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Baik, selanjutnya yaitu bab 7 tentang pengolahan dan analisis data hasil penelitian. Analisis data adalah tahapan dalam proses penelitian dengan tujuan menginvestigasi, mentransformasi, menguap pola-pola yang diteliti agar laporan penelitian dapat menunjukkan informasi, simulasi, atau menyediakan rekomendasi untuk pembuatan kebijakan. Jadi analisis data itu sendiri merupakan sebuah proses. Sebelum analisis data dilakukan sebaiknya terlebih dulu hal-hal berikut. Yang pertama itu memeriksa kelengkapan data, yang kedua memeriksa kualitas data, yang ketiga menentukan kualitas pengukuran, yang keempat membuat clustering data, yang kelima melakukan analisis. Pengolahan data dan analisis data kuantitatif. Data penelitian kuantitatif yang telah dikumpulkan melalui kerja lapangan pada dasarnya masih berupa data mentah. Maka diperlukan rangkaian proses pengolahan serta analisis agar data tersebut dapat digunakan secara landasan empirik dalam menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu pengolahan data. Pengolahan data adalah suatu proses untuk mendapatkan data dari setiap variabel penelitian yang siap dianalisis. Yang kedua yaitu penyajian data. Teknik penyajian dan analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan teknik statistik. Terdapat berbagai teknik statistik yang dapat diterapkan untuk menyajikan dan mendeskripsikan data kuantitatif, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks, tergantung dari jenis data serta tujuan dari masalah penelitian. Penyajian data dalam bentuk tabel, yaitu tabel klasifikasi satu arah, tabel silang, tabel distribusi frekuensi. Lalu, penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik, yaitu diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis, dan grafik histogram frekuensi. Yang ketiga yaitu deskripsi dan ukuran data. Deskripsi data yang memperlihatkan karakteristik atau ukuran sekelompok data dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif. Tujuannya yaitu memperoleh gambar umum mengenai data atau skor variabel yang diukur. Teknik analisis yang sering digunakan untuk mendeskripsikan data antara lain yaitu ukuran perumusan data berupa modus, median, dan rata-rata. Sedangkan ukuran penyebaran data yaitu rentang,
dan variance. Yang ketiga itu simpangan baku atau standar deviasi. Keempat yaitu pengujian hipotesis. Penelitian kuantitatif pada umumnya diarahkan untuk menguji hipotesis. Kebenaran hipotesis penelitian harus dibuktikan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian kuantitatif yang berdasarkan sifat masalahnya dapat dibedakan menjadi dua hipotesis, yaitu hipotesis komparatif dan hipotesis asosiatif. Hipotesis komparatif yaitu hipotesis yang diajukan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian yang menanyakan tentang ada atau tidaknya perbedaan variabel dari dua kelompok atau lebih. Sedangkan hipotesis asosiatif yaitu hipotesis yang diajukan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian yang menanyakan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Pengolahan dan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami agar dapat diinformasikan kepada orang lain. Tujuan akhir analisis data kualitatif ialah untuk memperoleh makna, menghasilkan pengertian-pengertian, menghasilkan konsep-konsep serta mengembangkan hipotesis atau teori baru. Menurut Miles dan Timmerman, mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan, serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data dilakukan dengan pertimbangan bahwa data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dipilih dan dipilah sesuai dengan kebutuhan dalam pemecahan masalah penelitian. Penelitian melakukan mereduksi data dengan cara yaitu memilih data yang dianggap penting, membuat kategori data, dan mengelompokkan data dalam setiap kategori. Yang kedua yaitu penyajian atau display data. Diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Display data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Yang ketiga yaitu verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukannya bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut dengan verifikasi data. Untuk dapat mengetahui kualitas data, seorang peneliti dapat menilai melalui beberapa metode, yaitu mengecek representativeness atau keterwakilan data. Yang kedua yaitu mengecek data dari pengaruh peneliti. Ketiga, mengecek melalui triangulasi, melakukan pembobotan bukti dari sumber data-data yang dapat dipercaya, membuat perbandingan atau mengkonstruksikan data, lalu penggunaan kasus ekstrim yang direalisasikan dengan memaknai data negatif. Yang keempat yaitu pengujian keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data yang dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability. Selanjutnya itu analisis data menggunakan statistik pendidikan. Istilah statistik pendidikan yang dipakai diartikan sebagai ilmu pengetahuan, yaitu cabang statistika. Wujudnya bisa berupa kegiatan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan dunia pendidikan, seperti kegiatan mengolah, menganalisis data-data pendidikan untuk kemudian diinterpretasikan dan dipresentasikan dalam diagram atau grafik yang menggambarkan kondisi suatu data statistik pendidikan.
data fisik mempunyai peran yang penting dalam sebuah penelitian, sehingga hasil penelitian tersebut akan valid dan lengkap. Di antaranya yaitu statistik penelitian yaitu sebagai berikut, yaitu pertama, alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari populasi. Kedua, alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang ketiga, yaitu teknik-teknik untuk menyajikan data. Yang keempat, yaitu alat untuk analisis data seperti menguji hipotesis penelitian. Berikut beberapa alat analisis dalam statistik sederhana yang sering digunakan, yaitu distribusi frekuensi, korelasi, regresi, dan uji T. Analisis statistik lainnya yang digunakan dalam penelitian pendidikan yaitu pengujian hipotesis komparatif, yaitu uji perbedaan, digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Berdasarkan hasil analisis komparatif tersebut dapat ditemukan faktor-faktor yang melatar belakanginya munculnya suatu perbedaan. Lalu yang kedua, pengujian hipotesis asosiatif, yaitu analisis korelasi, merupakan dugaan adanya hubungan antara variabel penelitian. Kekuatan hubungan antara variabel tersebut dinyatakan dalam koefisien korelasi. Pengujian hipotesis asosiatif dilakukan dengan cara menghitung dan menguji signifikansi koefisien korelasi. Bab 8 yaitu mengenai langkah-langkah penyusunan proposal penelitian. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan proposal. Penyusunan proposal atau usulan penelitian merupakan langkah awal yang harus dilakukan peneliti sebelum memulai kegiatan penelitian. Proposal penelitian dapat membantu memberi arah pada peneliti agar mampu menekan kesalahan yang mungkin terjadi selama proses penelitian berlangsung. Proses penelitian adalah gambaran secara rinci tentang proses yang akan dilakukan oleh peneliti untuk dapat memecahkan permasalahan penelitian. Secara umum, proposal penelitian merupakan pedoman yang berisi langkah-langkah yang akan diikuti peneliti untuk melakukan penelitiannya. Adapun tujuan umum proposal penelitian ialah memberitahukan secara jelas tentang tujuan penelitian, siapa yang hendak ditemui, serta apa yang akan dilakukan atau dicari di lokasi penelitian. Keseluruhan isi yang dimuat dalam proposal penelitian ini pada dasarnya ialah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari rumus 5W plus 1H. Yang kedua yaitu langkah menyusun proposal penelitian. Yang pertama ada pendahuluan, yang mana terdapat latar belakang masalah. Ialah alasan mendasar yang menunjukkan bahwa tema, topik, atau judul penelitian tersebut penting dan menarik untuk dilaksanakan. Pada bagian ini berisi tentang peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada suatu bidang kajian penelitian. Nah, latar belakang masalah penelitian tidak muncul begitu saja atas dasar inspirasi. Untuk mendapatkannya, peneliti dapat mencari dari berbagai sumber rujukan, antara lain yaitu hasil kajian pustaka, hasil diskusi dengan sejawat atau kolegial yang seprofesi, lalu dapat diperoleh dari lapangan, misalnya sekolah, organisasi, dan lainnya, lalu pengalaman pribadi, bisa juga surat kabar harian, majalah-majalah, media elektronik, dan juga sering muncul akibat kemajuan atau perubahan teknologi informasi. Selanjutnya itu identifikasi masalah. Ialah sejumlah aspek permasalahan yang muncul sehubung dengan tema, topik, judul penelitian. Dalam bagian ini perlu dituliskan berbagai masalah yang ada dalam objek penelitian. Semua masalah dalam objek baik yang akan diteliti maupun yang tidak akan diteliti sedapat mungkin dikemukakan. Nah, untuk dapat mengidentifikasikan masalah dengan baik, maka peneliti perlu melakukan studi pendahuluan ke objek yang diteliti, melakukan observasi dan wawancara ke berbagai sumber, sehingga semua permasalahan dapat diidentifikasikan. Selanjutnya itu pembatasan masalah. Karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori, dan supaya penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua masalah yang telah diidentifikasi akan diteliti. Untuk itu, maka peneliti memberikan batasan di mana akan dilakukan penelitian, variabel apa saja yang akan diteliti, serta bagaimana hubungan variabel satu dengan yang lainnya. Selanjutnya itu perumusan masalah. Supaya masalah dapat terjawab secara akurat, maka masalah yang akan diteliti perlu dirumuskan secara spesifik. Perumusan masalah merupakan pemetaan faktor-faktor dan variabel-variabel yang terikat. Untuk dapat menyajikan perumusan masalah, peneliti perlu melakukan beberapa persyaratan, yaitu pertama, masalah penelitian harus dirumuskan secara spesifik.
Lalu, masalah penelitian yang telah dirumuskan secara spesifik harus diikuti dengan perumusan secara operasional. Lalu, masalah penelitian harus dirumuskan dalam bentuk pernyataan deklaratif atau dalam bentuk pertanyaan. Lalu, masalah penelitian harus dirumuskan dengan kalimat yang sederhana, pendek, dan dapat padat dan mencerminkan inti masalah yang diajukan. Yang kelima, masalah penelitian harus memiliki landasan rasional, yaitu dapat dinalar dan diargumentasikan secara jelas. Adapun tujuan penelitian, yaitu pada dasarnya tujuan penelitian adalah memberikan penjelasan tentang suatu yang akan diperoleh jika penelitian tersebut selesai. Nah, tujuan penelitian berkenaan dengan tujuan peneliti dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang akan dituliskan. Selanjutnya ada kegunaan atau manfaat penelitian. Kegunaan atau manfaat penelitian adalah pernyataan tentang tujuan umum penelitian yang konsisten dengan latar belakang masalah. Kegunaan hasil penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Adapun kegunaan hasil penelitian yaitu pertama, kegunaannya untuk mengembangkan ilmu atau kegunaan teoretis. Yang kedua yaitu kegunaan praktis, yaitu untuk membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek yang diteliti. Kedua yaitu deskripsi teori, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Pertama yaitu deskripsi teori. Teori adalah suatu konstruk yang menjelaskan hubungan antara variabel. Teori dalam penelitian kuantitatif memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting karena teori akan memberikan landasan bagi peneliti dalam menyusun perencanaan penelitian. Struktur pembahasan dalam deskripsi teori meliputi mengidentifikasi dan mengkaji teori-teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel penelitian yang akan dianalisis. Yang kedua, melengkapi kajian teori dengan berbagai pendapat lain yang telah dipublikasikan. Ketiga, yaitu menyatakan sintesis tentang variabel penelitian pada setiap akhir pembahasan suatu kajian teori. Lalu adapun kerangka berpikir merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan alur pikir penelitian. Kerangka berpikir berguna untuk menjelaskan alasan atau argumentasi bagi rumusan hipotesis dan juga tempat bagi peneliti untuk menjelaskan tentang variabel-variabel yang berhubungan dengan variabel pokok dan subvariabel pokok yang ada dalam penelitian. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diteliti diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Sebuah kerangka berpikir dikatakan baik jika mengandung unsur yaitu penjelasan variabel-variabel yang diteliti, lalu menunjukkan dan menjelaskan keterkaitan antara variabel yang diteliti dengan teori yang mendasarinya, lalu menunjukkan dan menjelaskan bentuk hubungan antara variabel yaitu variabel positif, negatif, simetris dan kausal dan timbal balik. Lalu ada hipotesis penelitian yaitu pernyataan mengenai hubungan proposisi tentatif mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih mengenai fenomena atau variabel. Fungsi utama dari suatu hipotesis penelitian adalah sebagai pedoman dalam memberikan arah dan jalan kegiatan penelitian yang dilakukan. Agar hipotesis yang diajukan memiliki kualitas yang diharapkan, perlu kriteria tertentu yaitu pertama, hipotesis harus disusun dalam kalimat yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Lalu hipotesis harus dilandasi argumentasi yang kuat. Lalu hipotesis harus dapat diuji dan diukur melalui penelitian lapangan. Dan selanjutnya, hipotesis harus disusun dalam kalimat yang singkat dan jelas. Ketiga yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian menggambarkan strategi atau cara yang dilakukan untuk menjelaskan dan memecahkan masalah. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Dalam metode penelitian mencakup prosedur dan teknik penelitian. Lalu ada tempat dan waktu penelitian. Dalam hal ini perlu dikemukakan tempat atau lokasi di mana penelitian tersebut akan dilakukan. Waktu pelaksanaannya mencakup waktu dari setiap tahapan proses yang akan dilakukan dan kapan serta berapa lama penelitian tersebut dilakukan. Lalu ada populasi dan sampel. Nah, secara umum populasi adalah semua individu atau unit peristiwa yang ditetapkan sebagai objek penelitian.
Selanjutnya ada teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Dalam uraian tentang teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian yang dikemukakan dalam proposal sebaiknya mencakup penjelasan tentang jumlah dan jenis data yang akan dikumpulkan, lalu menjelaskan tentang jenis atau bentuk instrumen yang akan digunakan, lalu menjelaskan prosedur mengembangkan instrumen termasuk uji coba yang akan dilakukan, yaitu validitas dan reliabilitas. Lalu ada pun teknik analisis data, yaitu untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif, maka teknik analisis data ini berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang diajukan. Uraian tentang teknik analisis data dikumpulkan dalam proposal sebaiknya mencakup penjelasan tentang data yang akan dianalisis, penjelasan tentang tahap proses analisis data, lalu penjelasan tentang model kuantitatif yang digunakan pada setiap tahapan proses meliputi deskriptif data, uji persyaratan analisis, dan uji hipotesis. Baiklah, sekian dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.